أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ha-mim. Ha-mim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bilhaqi wa ajalin musamma. Walladina kafaru amma unziru mu'aririn. Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات تُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّن عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Min qabli hadza aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit,
bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ إِنْ كُنْتُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka? وَإِذَا خُسِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ. Dan apabila mereka, manusia, dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakan, maka kamu
tidak mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن تتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نظير مبين. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidum min baini wa shahida shahidum min baini Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qawma fadimin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya. Dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya
di Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya, dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhi لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Innallazina qalu rabbuna allahi thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balagha asuddahu wa balagha 40 sana وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ
عملا صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyepihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukur nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة دَوْشِدُقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah kami janjikan kepada mereka. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.